kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih pemakaian DO meter atau dissolved oxygen ini untuk mengukur oksigen dalam air. Nah, kalau misalnya untuk air tawar dan air laut sama alatnya juga. Pertama yang jelas ini tombol powernya dulu. Oke. Nah, sekarang kita ini pakai air laut ya. Jadi kita pencet sal dulu, sal. Kemudian pencet faktor ADG untuk setting berapa PPT salinitas untuk budidaya kita. Nah, misalnya kita setting, saya pakainya 25 PPT salinitasnya, kemudian kita pencet lagi sal. Sal. Udah, setting. Kemudian letakkan, masukkan alatnya ini. Dan hampir langsung masuk ke dalam ya. Nah, tunggu, dilihat sampai beberapa saat hingga si angkanya ini, yang atas itu pakai yang atas, yang bawah ini adalah sih sampai dia ini stabil angkanya atau tidak naik, tidak turun. Dalam budidaya mau air tawar, mau air laut, kita juga harus rajin-rajin untuk mengecek kualitas air ini, salah satunya ya oksigen di budidaya kita gitu. Nah, kalau ini sepertinya sudah stabil ya di angka 5,8 mg per liter, 5,8. Nah, kalau misalnya kita untuk kalau misalnya di budidaya kita itu di beberapa kolam salinitasnya sama, misalnya 25, jadi si DO meternya ini nggak usah disetting lagi nih berapa PPT salinitasnya, jadi langsung alatnya ini langsung dicurup-curupin aja ke kolam-kolam selanjutnya ya. Sekian dulu ya tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, subscribe, and comment di video saya. Dan tunggu tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.